Saya belum dapat itu kepastian. Memang informasi dari media sosial kan, ya simpang siur seperti itu. Jadi kita lebih baik sama seperti kemarin, ketika KPK merilis bahwa nama-nama misalnya di Jambi nama-nama ini, nah itu yang kita pegang. Ya, sekarang masih simpang siur. Ya. Pak Gubernur, jika nanti Pak Gubernur dipanggil oleh penyidik KPK untuk minta keterangan apa-apa terbesar dia? Kalau memang prosedur hukumnya seperti itu, ya harus patuh. Kita kan cuma ini negara hukum. Ya, ini negara hukum. Dan saya sebagai gubernur. Apakah sudah ada panggilan Pak Gubernur? Sampai sejauh ini belum. Ya, dan kita harus patuh. Patuh terhadap prosedur hukum dan kita hormati. Terhadap pejabat yang sudah dibawa ke KPK, apa tindakan dari Pemprov? Saat ini kita menunggu prosesnya dulu, ya proses dulu sampai nanti KPK ini menentukan statusnya, kan gitu ya statusnya. Nah setelah nanti ketemu sudah dapat statusnya, kita koordinasikan dengan kementerian terkait. Nah ini seperti ini apa yang harus kita ambil? Begitu pula dengan kader partai, ya PAN. Misalkan kami akan laporkan, oh dari KPK sudah keluar resmi statusnya ini misalkan, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dari ini? Ya kita koordinasikan terus, tapi saat ini kita masih menunggu perkembangan dari KPK. Untuk mengganti sementara kepala OPD yang tertangkap? Saya pikir ini biar berjalan dulu aja, gitu ya. Kami akan koordinasikan karena baru juga terjadi kemarin, gitu ya. Tapi saya ingin memastikan bahwa jangan sampai program pembangunan di Provinsi Jambi ini terganggu.